Allahumma salli wa sallim. Mabarik alaik. Lalu pada hikmah berikutnya. An-nuru jundul qalb. Kama anna zulmata jundul nafs. Cahaya itu adalah tenteranya qalbu. Askarnya qalbu. Jadi qalbu tidak cari cahaya. Tapi ahli kebatinan mencari cahaya Cahaya Yang kita sebut cakra Latifah Kita tidak menyembah cahaya itu Umat Sayyidina Muhammad Tidak pernah menyembah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Cahaya itu cuma menjadi Hanya menjadi raka ibuhu Hanya menjadi kenderaan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala An-nur jundul qalb Maka Nur Sayyidina Muhammad SAW Itulah tenteranya kalbu Sebagaimana zulmah Jika Nur itu dari jamalnya Allah Maka zulmah daripada Jamal apa kawannya Jamal Jalal Zulmah Kegelapan adalah tenteranya Nafs Nafsu Jiwa tapi semuanya milik Allah Apabila ada orang tidak sadar dengan Nur Maka Allah celupkan dia di dalam kegelapan Apabila orang merasa dirinya banyak beramal Lalu dia merasa sok suci Allah akan takdirkan dia Kakinya masuk kepada kegelapan maksiat dan syahwat Disitulah dia mengatakan Ya Rab, hamba hambamu hina Maka baik nur ataupun zulmah Dua-duanya dari jamal dan jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang melihat ahli ta'at Tidak mensucikannya Tidak mengkultuskannya Jika melihat ahli maksiat Dia itu pun tidak menghinanya Gimana? Kita menghina orang ya. Beda parti pun sudah hina orang ya. Jauh-jauhkan itu jauh-jauhkan pandang menghina orang lain memandang orang yang lain hina daripada kita karena barangkali setelah ini kita hari ini taat jam ini taat pukul 6 ini taat pukul 7 ini taat tapi nanti pukul 8 kita maksiat kita tidak tahu dan yang paling berbahaya maksiat yang kita rahasiakan Maka jika ada orang memuji kita Cukup katakan Ya Rab Engkau maha tahu aibku Seandainya manusia Tahu aib kita Siapa yang mau berkawan dengan kita Tapi Allah maha tahu aib kita Dan tidak pernah meninggalkan kita semua Ma wadda'aka rabbuka Wa ma qala Fa iza aradallahu Ayan sura abdahu amaddahu junudil anwar Apa tanda-tanda orang Mendapatkan cahaya, Allah kirim kepadanya tentara-tentaranya, dan nur di sini boleh diartikan ya, ilmu. Tapi, adakah ilmu Tanpa muallim Adakah ilmu berjalan sendiri? Kita tiba-tiba kira, kita masuk ke kepala. Ada itu khayalan anak-anak, budak-budak kecil, nonton film kartun, huruf-huruf ya? pindah ke dalam kepala. Tidaklah ada ilmu kecuali ada wadahnya. Itulah muallim. Oleh karenanya kita wajib ta'zim kepada muallim karena dialah wadahnya Anwar. Dialah pewaris al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul. Pewaris para nabi. Karena kerasulan inqata'at sudah berhenti. Tapi cahaya nubuat masih Allah wariskan kepada para ulama. Maka para nabi dulu tidak sekolah, tidak ngaji di pondok. Tidaklah PhD, tidaklah baca Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Sahih Bukhari Muslim berasal dari Sayyidina Muhammad SAW yang ummi itu. maka kita yang baca kitab sahih bukhari muslim tidak boleh merasa sombong kepada orang yang mungkin secara zahir terlihat ummi tidak membaca mungkin dia tidak membaca yang tertulis yang tersurat dia membaca yang tersirat oleh karenanya juga imam Abdul Wahab Asy-Syahrani mengatakan guruku ada seseorang yang ummi namanya Ali Al-Khawwas kalau bukanlah karenanya, maka zulmah, kegelapan di kolbuku tidaklah pernah hilang. Imam Abdul Wahab sya'rani hafal sahih Bukhari. Khatam sahih Muslim. Khatam Fathul Bari lima kali. Khatam syarah Imam Nawawi terhadap Muslim tiga kali. Maka dia katakan, bagian bab dan fasal manapun yang engkau mahu aku syarahkan bentangkan kepadamu. Tapi beliau mengatakan, yang dapat menghancurkan zulmah di kolbuku, itu berkah nur yang ada di kolbu Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Yang la yaqra wa la Tidak mampu membaca yang tersurat, tapi dia baca apa yang tersirat di dalam kolbuku. Ternyata Imam Syahrani sama senasib dengan Imam Ghazali dahulu kala. Imam Syahrani yuhibbul jah. Menyukai viralitas, viral, popularity, suka syuhroh, ingin dipuja-puji sebagai orang alim, ahli ilmu. Tapi di sini merasakan, kenapa zikirku tidak nikmat? Kenapa sholatku tidak khusyuk? Kenapa hatiku gelisah? Kenapa hatiku merasa lebih alim dari orang di sampingku? Berguru ke banyak masyayikh, bertambah ilmu, bertambah sombong. Bertambah ilmu, bertambah keinginan untuk berjidal, berdebat. Akhirnya dia istikharah. Dapatlah isyarah bertemu dengan Sayyidi Sheikh Ali Al-Khawas. Apa kata Sayyidi Syekh? Wahai Syahrani, jika engkau hendak usul sadar bertuhan, ingin melimpah nur ke dalam kolbumu, maka engkau harus mentalak dunia dari kolbumu. Apakah dunianya Imam Syahrani? Dia cinta bukunya. Dia berbangga dengan karya-karyanya, taklif-taklifnya, kitab-kitab yang dia karang. Kata Imam Ali Al-Khawas, Ahrikhu aw anfiqhu. Bakarlah ia atau infakkan. Maka dia lihat kitabnya yang, yang fihi, al kibr wal yang di dalamnya ada kesombongan menulis dia bakar setiap kali dia bakar kitabnya terbakarlah zulumat di dalam kolbunya. jika ada kitab bermanfaat maka dia jual satu kitab harganya ribuan dinar itu kitab tidak diambil dan tabung masuk ke dalam kartnya ya, kalau kita bagaimana masuk kart ya masuk tabungan beliau tidak dibagi-bagi setiap kali dia membagi, maka hubud dunianya hilang. Pun dia bagi. Akhirnya masuklah Nur. Datang kepada Sidi Syekh Ali Al-Khawas. Dari awal ngaji sampai akhir, matanya senantiasa berlinang. Kalbunya bercahaya terang benderang. Ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW tiada lagi penghalang. Itulah kisah Abdul Wahab Asy'arani yang beliau juga menyarankan kita membaca kitab Al-Hikam ini. Allah kirim Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Jadi nur itu isinya ilmu ma'rifatullah. Dia bertahta di kolbu para arif billah. Maka hormatilah mereka. Ta'zimi mereka. Cium tangannya. Berkhidmat kepadanya. Amalkan ilmunya maka cahaya pun melimpah di dalam kalbu Allah jika hendak ingin membantu si hamba maka Allah putus, Allah bakarlah zulumat jiwanya, kegelapan jiwanya mulailah dunia terasa hambar mulailah seratus ringgit dengan satu ringgit rasanya sama Walaupun di mata ini tampak lain, tapi di kolbu, mulai terasa sama. Mulailah terasa sama naik kereta yang mahal dengan kereta yang murah. Rasanya pun sama. Insya, insya Allah. Ya. Bagian akhir ya. An-nuru lahul kasyaf. Cahaya itu berfungsi menyingkap mana yang gelap. Maka tadi saya bertanya, jika kita pegang kitab, pegang mushaf, mampukah baca jika lampunya mati, padam? Kita tidak mampu baca. Maka nur masuk ke dalam kolbu, dia mampu membimbing kita membaca mana yang sudah tersurat. Wal laha al -hukb. Lalu, mata ini ini mata yang zahir. Yang melihat namanya basar. Ini namanya ain. Yang melihat namanya basar. Namun yang melihat kebenaran namanya basirah. Dia adalah ainul qalb. Matanya qalbu. Ainul basar. Ini dia. Ainul basirah. Ada di dalam qalbu. Al-basirah ini, dia bertugas, lahul hukmu, dia menghukum, dia mengatakan, dia memutuskan, ini baik, ini buruk. Cara menghidupkan basirah ini, setelah kita bersolawat dan belajar ilmu, beristikharah. Istikharah adalah latihan menghidupkan basirah. Maka setiap hari beristikharahlah dengan semua urusan kita insya Allah kalbunya akan mempunyai mata batin disebut basirah. Dan kolbu itu sendiri yang menjadi wadah daripada nur dan basirah. Lahul ikbal wal itbar. Inilah yang paling penting. Jika kolbu dia sudah mendapatkan cahaya, maka dia akan menghadap ikbal, menghadap kepada Allah. Barulah sah bertakbir Allahu Akbar lalu membaca wajah tu wajah iya. Aku hadapkan wajah kolbuku kepada Allah pencipta kolbuku, pencipta tubuhku. Tapi apabila kolbu belum bercahaya, maka dia idbar. Lisannya baca takbir, mulutnya berkomat kamit wajah tu tapi kolbunya idbar, kolbunya mengingat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ciri-ciri kolbu yang sudah ikbal, dia sudah mentalak dunia di kolbunya, walaupun masih ada di tangannya. Jangan talak dunia dengan tangan, tubuh ini masih perlu dunia. Yang Allah pandang bukan tangan kita, yang Allah pandang kolbu. Dan Allah maha pecemburu Sebentar saja ada nama selainnya di Kolbu, Allah cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Sayyidina Muhammad SAW cemburu. Allah, ghayur, lebih cemburu, akhir lebih cemburu daripada seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Allah lah yang paling berhak cemburu, yang tidak boleh ada nama selainnya di dalam Kolbu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan izhad fi dunya yuhibbukallah. Bagaimanakah caranya menjadi kekasih Allah? Izhad fi dunya. Zuhudlah dari di dalam dunia, bukan anit dunia. Berarti bukan izhad tinggalkan dunia, bukan. Engkau bergelimang dunia tapi izhad fi dunya. Tapi jangan masukkan dunia ke dalam kolbumu. Yuhaibbuka Allah, Allah langsung cinta kepadamu. Kalau kita suka meminjam memakai punya kawan, punya tetangga, tetangga tidak senang. Izhad fima Aidin nas. Tahanlah dirimu, jangan gunakan punyaan kawan-kawanmu, tetanggamu. Maka kawanmu akan senang kepadamu. Coba kawan kita yang suka pinjam duit. Jika dia call kita, angkat nggak? Hmm, tak. Wah, minjam duit lagi nih, ya? Tutup, kutu pintu. Ah, sepertinya mau pinjam kereta lagi nih, ya? Kita kunci pintu.